Okay, kita tengok apakah kepentingan mitosis dan meiosis . Okay. Okay, pertama, kepentingan mitosis adalah untuk menghasilkan sel yang baru sama dengan sel induk. Itu pertama. Seperti kata kulit saya terluka, sel kulit sihat akan bimitosis untuk menghasilkan sel yang baru. Sebab kulit cikgu dah cakap tadi, tempat di mana berlaku mitosis pada manusia paling banyak adalah dekat kulit. Okey, kemudian untuk mitosis juga penting untuk menggantikan sel yang rosak atau mati jika tercedera atau luka. Misalkan kita tengok kita luka terbelah kan, macam mana dia boleh cantum? Itu adalah proses mitosis. Begitu juga untuk mitosis juga untuk pembiakan asex seperti pada organisma seperti amiba. Okay, ini adalah kepentingan mitosis. Kita tengok berlaku proses pertumbuhan. So mitosis ni berlaku di hujung pucuk dan juga di hujung akar. Maka untuk pertumbuhan hujung pucuk dan akar, juga pada luka dan juga pembiakan asex dalam amiba. So kita boleh tuliskan mitosis. Berlaku di mana? Hujung pucuk, hujung akar. Mitosis. Di sini. So berlaku di mana? Hujung pucuk, hujung akar, dekat skin. Dekat skin. Skin apa dalam bahasa Inggeris? Kulit. Dekat kulit manusia lah. Untuk apa proses mitosis? Adalah untuk tumbuh saran. Kita ni kecil, badan kita kecil je sebesar tapak jari kaki. Tapak kaki kita sebesar dua jari kat tangan ibu kita kan. Tapi sekarang kita tengok kedabaknya kita Okey, kemudian tubuh saran. Kemudian kita tengok dia berapa hasilkan anak. Hasilkan anak berapa? Dua sel anak. Kemudian kromosom. Kromosomnya adalah tetap bilangan kromosom Kromosom dia tetap Kromosom tetap. Kalau asalnya 4, dapatlah 4. Kalau macam kita asalnya 46, kita dapat 46 juga. Okey. Okey, kemudian awak bolehlah jawab untuk untuk soalan formatif itu 5.1. Sebelum tu cikgu nak tengokkan tentang kepentingan meiosis. Cikgu contoh kat sini apa tu meiosis. Awak tengok cikgu lukis meiosis macam mana. Okey, ni kromosom mak. Ni cikgu lukis kromosom bapak Okey, apa cikgu ambil kali lain. Kita ada meiosis. Okey. Semasa meiosis ni semasa meiosis mana apa ni? Ini apa ni berlaku? Pindah silang. Pindah silang adalah pertukaran bahan antara kromosom homolog. Ni kita panggil kromosom homolog. Sama kromosom yang sama, saiz panjang dia membawa jin-jin yang sama. Tetapi daripada satu daripada mak, satu daripada bapa. Ia akan menyebabkan variasi. Variasi. Okey. Kemudian kita tengok ciri dia. Okey, sebelum tu berlaku kat mana? Berlaku kat testis. Testis lah budak lelaki punya Testis hasilkan apa? Sperma. Buat sperma, kepala sperma. Ini adalah sperma. Okey. Kemudian berlaku di mana lagi? Di ovari. Hasilkan apa? Hasilkan ovum. Okey, selnya berapa yang sel ni? Okey, sebelum tu ada satu lagi. Kalau kat bunga dia ada anther bunga tu Dia bunga. Okey. Kemudian berapa dia punya sel anak yang terbentuk? Adalah 4 sel anak. Kromosomnya oleh kerana dah bagi 4 dia jadi separuh. Kromosom dia separuh. Alhamdulillah. Habis 5.1